Let's go. Hendak naik jatuh diri naik atas bukit, cari ilmu baru sedar baru takkan sulit. Hanya kau kerja keras hingga sampai limit. Rezeki pasti hadir tak payah nak rumit. Halangan untuk impian ego di kepala. Takut cuba benda baru halangan pertama. Sampai bila tanya diri dalam zon selesa. Ubah cara berfikir takut tak ke mana. Jadi ilmu we stuck and you stuck on it. Skeptical is the worst when you think about it. Sikap ragu-ragu perlu hancur dalam diri. Itu halangan kedua dalam topik ini. Melawan arus ombak you will be the winner. Be the first place come for you will be the killer. Lebih baik bersyukur sampai lebih baik. Itu janji Tuhan topik yang paling menarik. Masih yang percuma tapi mahal kalau beli. Hasil yang berbeza perlukan tindakan berbeza. Berada di puncak memang nyaman capur sempurna. Kelemahan diri sekat jalan untuk percaya. 100% aku percaya kepada semua. Percaya dalam diri itu siap berjangka. Tetap bangkit walaupun tersungkur even terluka. Dengan bismillah engkau melangkah tentu berjaya. Boom. Understanding your game, dia adalah sangat gila penting dalam building business. So, bila you faham game you, you takkan stuck macam ramai orang lain. So, katalah kita berlumba, you pasti dalam keadaan yang disadvantage. Sebab you tak tahu game tu. You baru nak panjat. You tak tahu lagi kat mana ada slope, kat mana ada batu, kat mana licin, kat mana ada salah jalan. Menyebabkan, you mungkin akan win. Siapa nak berjaya? Tanya diri. Hidup paling nikmat hasil sendiri. Duit keluar masuk memang tak lari. Baik mula sekarang hidup sekali. Siapa nak berjaya? Tanya diri. Hidup paling nikmat hasil sendiri. Duit keluar masuk memang tak lari. Baik mula sekarang hidup sekali. Mahukan hidup mewah baru duga sikit jatuh suku dan mengalah. Cuba fikir tanya hati. Untuk siapa engkau mula bangun kerja hari-hari? Jangan cepat putus asa. Dalam dunia ramai tidak ramai sekepala. Baik menyesal mencuba. Baru dapat lihat dunia putar arah mana. Takut itu punca ini halangan ketiga. Perasaan bunuh impian kita suka penam cipta. Takut tepuk gagal rasa diri belum hadap. Payah susah dulu baru rasa nikmat kemenangan. Nikmat kemenangan tentu rasa yang berbeza. Kita bawah kawalan rich work terbang atas langit. Tapi jangan takut jatuh bila nak mula mendarat. Rich work got your back. Bekalan semangat. Bekalan semangat. Bekalan semangat. Rich work got your back. Bekalan semangat. Bekalan semangat. Rich work got your back. Bekalan semangat. Aku bertaga fakta, bukannya suka-suka. Ilmu luar biasa, mengira corak langkah. Kalau ingin berjaya, berjalan harus tabah. Kami bina rencana, bukannya kuat drama. Luangkan masamu dengan orang berjaya. Visi dan misimu, jalan kita berbeza. Punya tujuan, ilmu tetap bekalan. Ciptakan usahawan, Dr. Azizan Osman. Boom. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari untuk anda semua yang sedang menonton di Facebook page Azizan Osman. Hari ini kita dalam sesi terjah. Terjah bersama dengan ahli titanium circle kami iaitu Puan Ella yang lebih dikenali sebagai founder kepada Ella Furniture lah. Alright. Okay, untuk anda semua yang sedang menonton, adakah anda semua boleh dengar suara saya dengan jelas dan adakah sesi live kita ini berjalan dengan lancar, okey? Hari ni live bukan biasa-biasa. Ini dah kali keberapa dah kita buat untuk terjah, okey? Ke lokasi anak didik mentor Datuk Wira Dr. Azizan Osman sendiri, okey? So basically sekarang ni saya sedang berada di lokasi gudang Ella Furniture. Ya, yeah, betul. Saya masuk, I was like macam wow, besarnya. Okay, besar tu kenapa saya sangat terkejut? Sebab saya kenal Puan daripada you buat business daripada online until now you boleh ada gudang. Yeah, and betul. Saya ada ada conversation dengan Puan sendiri tentang you punya sama ada patut ke tak patut, yeah, kan? Alright, jadi sebelum tu bantu saya feedback jelas ke? Alright. Okay, so thank you so much untuk anda yang semua yang sedang menonton sekarang ini. Okay, bantu saya untuk tag rakan-rakan anda. Okay, kenalan anda, keluarga anda, kot-kot yang ada yang cari perabot kan? Ya. Yeah. Okay, boleh ajak mereka bersama untuk tonton bersama dengan saya. Okay, dan bersama dengan kita punya guest hari ini. Alright, okay. Alright Puan, mungkin you boleh kenalkan diri dahulu walaupun saya dah kenal. Saya percaya penonton nak kenalkan. Okay, saya Puan Nur Laila binti Alwi merupakan founder kepada Ella Furniture. Kita merupakan
company Bumi Putra yang manufacture, buat manufacturing in-house sendiri untuk sofa-sofa. So kita more to online business. Kita start dengan online business. Jadi saya punya Instagram ella.furniture. Kita warehouse kita di Kampung Baru Subang. Kita ada warehouse dan kilang jugalah dekat area Kampung Baru Subang ni. Sebelum kita nak bagi tahu dengan penonton tentang macam mana tiba-tiba ada warehouse ni kan puan, alright? Cuba kongsikan kepada kami how you start the business ni. Tahun bila sebenarnya Ella Furniture ni dibina? Okay, saya bina Ella Furniture ni tahun 2019 lah. Dalam Julai 2019, saya start as a agent lah. Masa tu saya boleh katakan saya start as an agent. Saya jumpa orang yang boleh buat furniture. And then dia ada jual dekat showroom. So saya cakap okay, saya nak try market lah. That time, sebelum tu pun saya buat bisnes lain. So saya punya IG tu memang dah ada follower jugalah. Tapi tak ramai lah, macam 5,000, 6,000 sebelum tu. But then saya switch bila saya nampak bisnes sofa ni, bisnes furniture ni market yang tak ramai orang yang buat. Tak ramai orang yang menjual lagi yang betul-betul menjual yang sofa, yang Malaysia punya sofa. Kebanyakan masa tu, sampai sekarang pun banyak yang orang jual adalah China punya sofa lah. Sofa dari apa, China. And then daripada situlah saya try market dekat IG. So saya start as agent pada this company. Satu pada bengkel lah, maksudnya ada bengkel lah, bengkel yang owner bengkel ni buat lah. Saya start daripada situ. And then bila saya nampak market yang besar, so even though masa tu saya tak buat dengan reshoot lagi. Okay. Tapi saya pun try zero cost marketing juga. Masa tu kita pakai banyak hashtag lah kan. So hashtag, daripada hashtag tu customer start masuk. And then daripada itulah after 6 months masuk 2020 sebelum COVID. Sebelum COVID tu saya dengan yang rakan yang saya cakap, yang bagi tahu yang buat bengkel tu. So saya support dia lah, kita try jadi partner lah. I see. Daripada situlah saya start kenal barang, supplier, saya start tahu official partner, tapi daripada situlah saya start belajar raw material, apa material yang pakai, macam mana pekerja semua, daripada situlah. Sebelum saya tak masuk hujung tahun 2020, kita buka kita punya kilang sendirilah. Wow. Tapi kejap, saya sangat tertarik sebab like bermaksud you buat sekarang ni ada kilang, you start sebenarnya tak perlu ada kilang pun. Yeah, betul. Jual perabot pun boleh jadi agent ya, tuan-tuan perempuan. Kalau minat sangat dengan furniture, okay, actually you boleh jadi agent sebenarnya untuk jual furniture ni. So that's how you start. But the thing is, 2019 masih baru. Okay, apa you buat sebelum 2019 tu? Actually saya, kita ada, before that, saya ada family business yang kita start tahun 2007 lah. Tapi family business yang lain, panggil apa? Nature business lain lah. And then saya kahwin, lepas kahwin tu saya tak involve dengan saya punya apa ni, family business. So lepas kahwin tu saya ikut husband saya datang KL. So sebelum saya duduk di Terengganu. And then saya datang KL duduk. But between that time, masa saya dengan family business, kita banyak offline tau. Masa tu saya banyak involve macam buat marketing dekat radio, buat banting, buat flyers. Itu dan zaman dalam industri apa tu? Fabric. Saya ada kedai, macam kita ada 2-3 kedai, kita panggil kedai kain lah. Kedai kain ada 3-4 branch masa tu. Tapi masa saya kahwin tu saya tengok online business ni satu platform yang saya rasa tak perlu overhead yang tinggi. Sebab dulu kita macam pekerja, sewa kedai, marketing lagi kan. Tapi belum tentu dapat yang dia punya ROI tu balik. Return on investment tu tak pasti lagi. Tak pasti lagi kan. Lepas tu okay, so lepas tu saya try belajarlah pasal online and then try buat produk orang juga masa tu. Saya buat apa, jual produk Korea. So daripada situlah saya tahu macam mana online punya bisnes lah. So
slowly-slowly lah kita tukar bisnes, tapi sebenarnya itu proses kita lah kan. Sampai sampai kita jumpa apa yang kita betul-betul nak buat dan kita passion dekat situ lah. Faham. Saya difahamkan puan punya education is not bad. Cuba cerita background siapa. You study mana dulu kan? Beza ke tak beza? Beza lah. Beza, actually saya study engineering untuk degree kan. Degree engineering. And then bila saya habis degree, saya kerja sekejap dekat company oil and gas juga. Tapi sebab saya tak minat lah. sebab terlalu kasar lah kerja oil and gas ni kan. Saya kena panjat-panjat semua tu. So saya tak minat. Saya still memang, saya memang family business. Semuanya start daripada my dad pun also business. Buat business. So kita macam, so saya stop, kita, my dad pun suruh join dia punya business lah. So daripada situ saya buat business, join dengan my dad, and then saya within that time tu saya continue master lah. Saya buat master lah. Master apa master? MBA. MBA ni, okay, apa master in business? Master in business. Sebaik relate sikit. Relate lah sebab masa tu saya dalam business kan. So saya ingat kalau saya MBA ni saya boleh lah apa implement dalam real business kan. So kita pun saya pun continue lah ambil MBA, then alhamdulillah okey 3 tahun okey habislah alhamdulillah. Di university UMT University Malaysia Terengganu. Masa you belajar engineering tu tak ada ke orang macam buat penat je belajar engineering, lepas tu lalas buat tiba-tiba jual kain? Ramai. How you overcome that, like macam perasaan bila orang mungkin kecam kan, atau mungkin orang bagi feedback yang you tak suka, sebab you diminat. Macam ni you overcome that kind of situation? Sebenarnya dia macam saya tak saya tak tahulah, tapi saya ada effect lah dengan orang cakap macam tu. Sebab kita fokus on kita punya growth kan. Kita fokus apa yang kita nak. Kita tak fokus pada apa yang orang lain akan bercakap lah. Diorang bercakap, ada diorang cakap sebab habis master kenapa tak kerja. Kan, habis master kenapa nak duduk rumah je. Sedangkan masa tu saya membina diri saya dalam bisnes kan. Tapi orang nampak kecil. Masa tu awal-awal saya buat macam yang saya buat yang lepas kahwin tu saya start yang nak belajar pasal online business ni, saya start dengan apa kita panggil, kita pakai produk orang dulu kan. Sebab kita pun tak reti nak apa yang produk kita kan. So kita production lagi. So kita try daripada situ, kita try diorang punya testimoni, kita tengok macam mana. So dekat situlah saya belajar slowly-slowly. Walaupun orang cakap macam patutnya you jadilah macam-macam lah part time lecturer lah, itulah ini kan. Orang suruh pakai kita punya qualification kan. Tapi kita fokus, kita buat benda tu untuk kita punya, macam saya memang saya fokus untuk self development untuk kita diri kita lah. So orang luar tu bagi saya, saya tak berapa ambil tahu sangat lah. Apa yang saya boleh nampak pun, you sangat ada matlamat dan goals you sendiri. Macam apa yang you mungkin boleh kongsikan kepada mereka dekat luar sana ni, mungkin ada di antara anda semua, ramai pada anda semua yang sedang menonton ni ada perasaan nak capai, ataupun mungkin mereka ni ada impian nak capai 1 juta, 2 juta ataupun nak start buat bisnes yang sangat bagus, tapi ada orang sekeliling yang macam you tak boleh buat. Pasti tak boleh buat. Mungkin you boleh bagi tips kepada mereka macam mana sebenarnya mereka kena fokus je dengan matlamat mereka. Sebenarnya kita macam saya lah, bagi saya kan, kita kena fokus pada matlamat kita. Tapi kita kena step by step tau. Cik Safara. Kita macam, kita nak capai yang besar, tapi setiap hari tu kita improvekan kita punya improve. Hari-hari kita tengok kita punya goals and then kita improve. Memang kita akan hadapi banyak cabaran. Tapi macam selalu dok pun saya bagi tahu, it's trust the process. Saya memang walaupun kita buat satu benda tu tak berjaya, bagi saya itu adalah pelajaran yang kita boleh ambil untuk nanti insya-Allah next time, tahun yang akan datang, kalau kita akan nampak benda tu sebenarnya akan membantu kita. Dia sebenarnya akan macam kita beritahu macam bina kita punya foundation, sebab kita pernah ada kegagalan yang lepas. So kegagalan yang lepas tu bukanlah dia maksudnya kita gagal, kita akan gagal selama-lamanya, tak. Dia dalam kegagalan tu sebenarnya dia ada benda yang macam mengajar kita. Dia ada benda yang macam ajar kita. Benda tu kita kena fokus pada diri kita lah. Untuk fokus
kalau kita dengar cakap orang, memang kita takkan grow. Saya suka ada satu kadang-kadang yang ada Elon Musk punya, dia punya apa ni? Sharing. Dia punya sharing kan. Dia cakap macam 6 bulan tu kita fokus pada kita je. Untuk kita bina apa yang kita nak untuk diri kita. 6 bulan tu tak payah nak fikir kawan-kawan ke, kadang-kadang memang betul kawan-kawan kita perlulah kawan-kawan ke apa kan. Tapi kalau kita nak apa yang kita nak, tapi kita still lagi bagi masa kita ni pada orang lain, orang yang tak sepatutnya. So dia macam merugikan untuk diri kita lah. Apa you buat bila macam kita ni manusia kan, masih ada satu masa kita down ataupun kita rasa juga dengan situasi ataupun orang bercakap ke anything. Apa yang you ingat ketika itu? Apa yang you fikirkan, semangat yang you kena macam okay? Satu apa yang orang cakap tu, kita kena reverse balik lah. Kita kena reverse balik. Bila orang cakap tu, itu yang kita kena buat, yang kita semangat untuk kita nak berjaya. Bila orang cakap, kita dengar. Kita dengar, kita senyum. Kita cakap dalam hati, tak apa. One day, I will prove it. Kita cakap macam tu. Kalau orang cakap apa-apa, one day, I will prove it. InsyaAllah, kalau kita, macam bagi saya, kalau kita keep kita punya mindset macam tu, kita lagi senang lah nak, maksudnya kita lagi senang lah proses kita tu. Sebab kita dah tak masuk benda yang negatif tu dalam kita punya apa, kita panggil? Kita punya mindset kepala, tak masuk benda yang negatif tu. So kita tak akan wasting our time dekat benda-benda yang tak perlu lah. Kita try untuk ambil benda yang negatif, kita try benda yang negatif tu, kita tengok di sebalik positif. Orang cakap apa ya? Negative energy ni kalau kita pandai macam ni, kalau switchkan dia dia akan jadi positif. Betul. Untuk diri kita sendiri. Itu semua kita punya mindset lah kan. Mindset kita macam mana kita nak lihat benda tu lah. Betul. So siapa belajar sesuatu, to me like bila dengar perkongsian puan sendiri, Puan Laila sendiri, ini adalah memang proses kejayaan orang ramai. Doesn't mean like, macam you baru nak mula bisnes. Sebab kita dah go through ramai usahawan kan, Puan. You sendiri berada kat dalam Titan. Kan? Ada orang yang dah berjaya pun masih lagi mengalami cabaran. Betul. You yourself sekarang ni ada tak melalui cabaran you? Banyaklah. Kan? Bagi saya dalam bisnes mesti ada cabaran. Mesti setiap ada cabaran. Setiap step kita naik, dia ada cabaran yang lain. Setiap step kalau rasa nak buat bisnes tapi tak ada cabaran tu. Apa yang you boleh describe tentang what is cabaran to you? Cabaran ni maksudnya apa yang dalam proses yang kita buat tu, apa yang mengganggu bisnes kita untuk grow lah. Itu maksudnya cabaran lah. Macam people punya cabaran ke, staff kan, semua production, macam saya more production. And then macam mana cabaran kita nak handle feedback dari customer pun cabaran juga. And then lagi satu cabaran pun, kita sendiri tak ada masa untuk belajar pun cabaran juga. Sebab dah banyak cabaran yang dekat operation dengan management. So kita sendiri tak ada masa nak nak cari time untuk belajar pun salah satu cabaran jugalah. If you can remember kan, Bang, masa awal you nak mulakan bisnes, mesti ada cabaran kan. Waktu tu rasa macam, ada tak pernah rasa macam ini adalah cabaran yang sangat besar. Tapi bila dah besar, dah makin berjaya lagi ni kan, macam ada lagi besar rupanya cabaran. Betul. Like it's normal, right? It's normal. It's really normal. Kita kena, macam saya kan, dulu macam cabaran kecil kita rasa dah sangat besar dah cabaran tu. Tapi bila kita lepas, oh rupanya memang akan ada solution untuk setiap cabaran kita tu. So so step dia adalah bila ada cabaran, memang kita kena find solution. Itu kita panggil apa? Itu dia proses dia. Betul. So memang hari ni kita ada cabaran, kita nangis kejap, kita stres apa kan. Tapi kita kena train untuk cari solution, based on solution. Walaupun kita dengan people pun kita ada cabaran ke apa-apa, kita tak nak cari siapa salah. Kita tak nak, kita jangan sekali-kali set dalam kepala, oh yang ni salah, yang ni salah. Saya pun macam kalau pekerja pun ada salah, oh maybe dia buat salah saja. Okay, saya tak nak dengar salah. Macam mana kita nak selesaikan benda ni? Itu yang kita fokus. Kita tak nak, oh yang ni sepatutnya kena buat macam ni, yang ni tak. Kita kalau ada cabaran, duduk dan fikir macam mana nak selesaikan apa yang kita ada tu. Kalau kita fokus macam tu, InsyaAllah kita
kita cabaran tu lebih cepat lah untuk kita ni, and then kita pun, kita punya energy pun tak terlalu drain out cepat-cepat sangat. Cepat-cepat kan. Kalau cabaran tu biar lama, jadi drain. Biar lama and then kita fokus pada on siapa salah ni, kenapa dia, jadi kita jadi letih. So kalau you tak nak wasting your time, tak nak waste energy, setiap kali ada cabaran, just fikir macam mana nak atasi. Jangan cari dia punya siapa salah, cari root cause and then cari apa solution dia. Exactly. Kalau bagi saya lah. Yes, mahal ni tuan-tuan perempuan, tip dia. Daripada usahawan yang dah pun capai 1 juta yang pertama pada tahun lepas. Yeah, right? Betul. Okay, so now saya nak masuk tentang, mungkin ada di antara anda yang tak pasti macam okay, why we interviewed Puan Laila sendiri. So basically sebab Puan Laila ni kita lihat you daripada online business, kan, daripada agent, now you dah ada gudang you sendiri, okay, you dah ada warehouse, okay, saya boleh nampak penuh apa proses-proses yang dibuat kat depan ni. Okay, you start business dulu awal-awal dulu before you ada gudang ni, berapa sales you pada permulaannya? Pada permulaan, okay, saya start masa start pun saya dah macam starting tu dah dalam 20-30 ribu jugalah. 20-30 ribu. Sebab kita kan, alhamdulillah, sebab kita kan so far kan satu barang pun dah berapa? 2 ribu kan, jual 10 sebulan dah 20 ribu lah. Faham. Dan sekarang ni, pada tahun 2019, sales total sales berapa? 2019 total 1.6 lah. Wow, 2020? 2020 setakat hari ni dah 1. Ini dah 2021 dah tahun ni. 2019 tak banyak, saya rasa dalam 250,000 saja. 2020 1.6. Now dah 2021? 2021 ni saya dah 1.45 macam itulah, dah sikit lagi nak beat jualan 2020. Tahun lepas. Wow. Tahun 2020 tu during PKP, COVID-19 melanda, and you boleh beat tahun 2019. What happened? Macam mana boleh you can achieve your first million ketika itu? Satu sebenarnya saya cari. Satu saya cakap terus terang lah apa yang saya buat betul. Yang nombor satu adalah saya cari orang yang boleh guide saya lah. Sebab saya sebelum ni kita dah ada business juga kan. So kita tahu apa yang dulu kita buat, apa benda yang kita buat suka hati kita tau, Cik Safara. Kita rasa orang propose untuk masuk radio, kita masuk radio. Orang propose untuk buat banting, kita macam tak fokus tau apa sebenarnya kita buat. Kita just buat marketing, tapi tak tahu apa yang kita nak fokus tau. So bila saya buat business perabot ni, masa tu masa PKP, memang betul-betul saya cakap dengan husband saya, saya memang nak betul-betul buat benda ni, tapi saya nak cari siapa yang boleh tolong saya, ajar untuk bina bisnes. Bina bisnes, siapa yang boleh tolong saya untuk bina bisnes. And then masa PKP tu juga, after a week, 2 weeks macam itu, tiba-tiba rich work lalu tau. Kat mana tu lalu? Dekat FB ke IG, saya tak ingat lah. So masa tu ada 0 to million punya ZTM punya cost. Saya pun cakap okay, 0 to million ni, betul ke 0 to million kan masa tu kan? Saya cakap okay. Saya pun try masuk kelas 0 to million. And then bila saya tengok, sebab kita ada experience dalam kita punya business sebelum ni kan. So sebab tu saya tak berani tau Cik Safara untuk start satu benda tu. Sebab kita dah banyak, kita dah ada experience. So kita tak berani nak start terus nak buat tau. Kita nak satu-satu by step by step. So bila saya masuk ZTN, dia cakap okay by masuk course tu. So saya nampak macam apa kita panggil, saya nampak macam apa yang dalam kursus tu adalah macam betul lah apa yang Rich Work bagi tahu apa tu benda yang betul, benda yang patut kita buat dulu. Kalau dalam bisnes yang dulu kita start macam tu, insyaAllah kita akan lagi grow. So kita banyak langgar dinding. Bila kita tak ada ilmu, kita memang akan banyak langgar dinding, dan kadang-kadang kita tak tahu pun dinding tu kita langgar lagi tak tahu pun jalan tu salah kan. So benda yang paling betul saya rasa masa tu adalah saya start dengan Dr. Aliza Osman lah. Dan until now you are a titanium circle. Yeah, betul. So after ZTM first 0 to million, why you pilih untuk meneruskan berilmu pada tahun 2020 sendiri sehingga kini? You masih lagi konsisten belajar dengan Richworks. Satu sebab kita dalam dunia yang penuh, macam kita panggil era teknologi kan. Kalau kita tak ada orang yang guide, kita tak tahu apa yang berlaku dekat luar sana. So kita bukannya orang yang IT, kita bukannya orang yang apa
means marketing betul, apa marketing punya ni kan. So dunia IT sekarang ni adalah sangat laju. Semua orang pun dekat dalam telefon kan. Semua orang pegang phone. So kalau kita tak ada guru, kita tak tahu apa yang nanti, apa yang kita apa teknologi yang terbaru ke ataupun cara-cara yang terbaru kita boleh enter market ke. So dekat situlah saya rasa awal-awal saya rasa saya perlu ada guru untuk guide kita untuk buat benda yang betul lah dalam kita punya marketing dan strategi bisnes kita lah. Faham. Alhamdulillah. Apa impact dia bila you dah konsisten berilmu sekarang ni yang you rasa macam sangat beza ketara perbezaan you dulu dengan sekarang ni bila you dah berilmu? Kita akan lebih passion lah. Passion kita akan lebih, maksudnya hari-hari kita, maksudnya hari-hari fokus kita tu kita tengok dekat kita punya goals. Kalau kita tak ada guru, kita tak ada circle yang betul, kita tak ada bos atas kita tau, sebab kita ni dah bos kan. So kalau pekerja maybe bos boleh push, tapi kalau kita apa, siapa yang nak push kita? Tapi kalau kita ada dalam circle yang betul, kita ada mentor, so diorang, bagi saya ini yang akan jadi push factor kita untuk hari-hari kita develop kita punya apa ni, kita punya dirilah dan kita punya business. Wow, amazing. Thank you so much Puan Laila for your sharing. Saya sebenarnya excited nak tengok you punya warehouse. Okay, depan ni saya baru tengok warehouse yang pertama ni, gudang yang satu. Kan? Yang ni production. Ni production. Kita nak tengok yang nombor dua punya pula macam mana rupa dia. Okay, sebab saya tengah excited nak tahu daripada peniaga, daripada online ke rumah saja. Okay, cari buat order kan, cari sales, buat leads, semua buat seorang-seorang. Now, okay, dah ada berapa orang staff sekarang? Dalam 24 lah. 24 orang daripada seorang-seorang layan dekat Instagram je kan. Okay, now dah ada 24 orang staff. Dah ada dua warehouse. Okay, dah dua warehouse dengan banyaknya perabotnya. Tadi saya diborak sikit, delivery non-stop production. Yeah. Okay, dan saya excited nak tengok rupa okay, warehouse Ella Furniture sendiri. Comment nak tengok, okay, sebab kita akan berehat sebentar saja lagi. Kita akan playkan video ni, stay tune dan jom bersama dengan kami untuk lihat sendiri gudang Ella Furniture. Alright, nantikan. Let's go. Hendak naik, jatuh diri naik atas bukit. Cari ilmu baru, sedar baru takkan sulit. Hanya kau kerja keras hingga sampai limit. Rezeki pasti hadir, tak payah nak rumit. Halangan untuk impian, ego di kepala. Takut cuba benda baru, halangan pertama. Sampai bila tanya diri dalam zon selesa. Ubah cara berfikir, takut tak ke mana. Jadi ilmu we're stuck and you stuck on it. Skeptical is the worst when you think about it. Sikap ragu-ragu perlu hancur dalam diri. Itu halangan kedua dalam topik ini. Berlawan arus ombak, you will be the winner. Be the first place, come for you will be the killer. Lebih baik bersyukur sampai lebih baik. Itu janji Tuhan, topi yang paling menarik. Masih yang percuma tapi mahal kalau beli. Hasil yang berbeza, perlukan tindakan berbeza. Berada di puncak memang nyaman capu sempurna. Kelemahan diri sekat jalan untuk percaya. 100% aku percaya kepada semua. Percaya dalam diri itu, siap berjangka. Tetap bangkit walaupun tersungkur, even terluka. Dengan bismillah engkau melangkah, tentu berjaya. Boom. Understanding your game, dia adalah sangat gila penting dalam building business. So, bila you faham game you, you takkan stuck macam ramai orang lain. So, katalah kita berlumba, you pasti dalam keadaan yang disadvantage. Sebab you tak tahu game tu. You baru nak panjat. You tak tahu lagi kat mana ada slope, kat mana ada batu, kat mana licin, kat mana ada salah jalan. Menyebabkan, you mungkin akan win. Siapa nak berjaya, tanya diri. Hidup paling nikmat, hasil sendiri. Duit keluar masuk, memang tak lari. Baik mula sekarang, hidup sekali. Siapa nak berjaya, tanya diri. Hidup paling nikmat, hasil sendiri. Duit keluar masuk, memang tak lari. Baik mula sekarang, hidup sekali. Mahukan hidup mewah, baru duga sikit jatuh suku dan mengalah. Cuba fikir tanya hati, untuk siapa engkau mula bangun kerja hari-hari. Jangan cepat putus asa, dalam dunia ramai tidak ramai sekepala. Baik menyesal mencuba, baru dapat lihat dunia putar arah mana. Takut itu punca ini halangan ketiga. Perasaan bunuh impian kita suka pernah mencipta. Takut tepuk gagal, rasa diri belum handal. Payah susah dulu baru rasa nikmat kemenangan. Nikmat kemenangan tentu rasa yang berbeza. Kita bawah kawalan rich work, terbang atas langit. Tapi jangan takut jatuh bila nak mula mendarat. Rich work got your back, bekalan semangat. Bekalan semangat, bekalan semangat. Rich work got your back, bekalan semangat. Bekalan semangat. Rich work got your back, bekalan semangat.
bertaga fakta, bukannya suka-suka. Ilmu luar biasa, mengira corak langkah. Kalau ingin berjaya, berjalan harus tabah. Kami bina rencana, bukannya kuat drama. Luangkan masamu dengan orang berjaya. Visi dan misimu, jalan kita berbeza. Punya tujuan, ilmu tetap bekalan. Ciptakan usahawan, Dr. Azizan Osman. Boom. Let's go. Hendak naik, jatuh diri naik atas bukit. Cari ilmu baru, sedar baru takkan sulit. Hanya kau kerja keras hingga sampai limit. Rezeki pasti hadir, tak payah nak rumit. Halangan untuk impian, ego di kepala. Takut cuba benda baru, halangan pertama. Sampai bila tanya diri dalam zon selesa. Ubah cara berfikir, takut tak ke mana. Jadi ilmu we stuck and you stuck on it. Skeptical is the worst when you think about it. Sikap ragu-ragu perlu hancur dalam diri. Itu halangan kedua dalam topik ini. Berlawan arus ombak, you will be the winner. Be the first place, come for you will be the killer. Lebih baik bersyukur sampai lebih baik. Itu janji Tuhan, topi yang paling menarik. Masih yang percuma tapi mahal kalau beli. Hasil yang berbeza, perlukan tindakan berbeza. Berada di puncak memangnya mencapu sempurna. Kelemahan diri sekat jalan untuk percaya. 100% aku percaya kepada semua. Percaya dalam diri itu, siap berjangka. Tetap bangkit walaupun tersungkur, even terluka. Dengan bismillah engkau melangkah, tentu berjaya. Boom. Understanding your game, dia adalah sangat gila penting dalam building business. So, bila you faham game you, you takkan stuck macam ramai orang lain. So, katalah kita berlumba, you pasti dalam keadaan yang disadvantage. Sebab you tak tahu game tu. You baru nak panjat. You tak tahu lagi kat mana ada slope, kat mana ada batu, kat mana licin, kat mana ada salah jalan. Menyebabkan, you mungkin akan waste. Siapa nak berjaya, tanya diri. Hidup paling nikmat, hasil sendiri. Duit keluar masuk, memang tak lari. Baik mula sekarang, hidup sekali. Siapa nak berjaya, tanya diri. Hidup paling nikmat, hasil sendiri. Duit keluar masuk, memang tak lari. Baik mula sekarang, hidup sekali. Mahukan hidup mewah, baru duga sikit jatuh suku dan mengalah. Cuba fikir tanya hati, untuk siapa engkau mula bangun kerja hari-hari. Jangan cepat putus asa, dalam dunia ramai tidak ramai sekepala. Baik menyesal mencuba, baru dapat lihat dunia putar arah mana. Takut itu punca ini halangan ketiga. Perasaan bunuh impian kita suka pernah mencipta. Takut tepuk gagal, rasa diri belum handap. Payah susah dulu baru rasa nikmat kemenangan. Nikmat kemenangan tentu rasa yang berbeza. Kita bawah kawalan rich work, terbang atas langit. Tapi jangan takut jatuh bila nak mula mendarat. Rich work got your back, bekalan semangat. Bekalan semangat, bekalan semangat. Rich work got your back, bekalan semangat. Bekalan semangat. Rich work got your back, bekalan semangat. Aku bertaga fakta, bukannya suka-suka. Ilmu luar biasa, mengira corak langkah. Kalau ingin berjaya, berjalan harus tabah. Kami bina rencana, bukannya kuat drama. Luangkan masamu dengan orang berjaya. Visi dan misimu, jalan kita berbeza. Punya tujuan, ilmu tetap bekalan. Ciptakan usahawan, Dr. Azizan Osman. Boom. Alright, okay. So, kita kembali semula. Sekarang ni saya berada di gudang Ella Furniture. Saya sendiri melihat sekarang ni situasi di gudang ni. Tapi yang menarik kan puan, ini bukan banyak-banyak ni. Orang tak beli lagi ke macam mana? Ini semua kita tak ada ready stock. Actually, Ella Furniture memang tak ada ready stock. Ella Furniture tak ada ready stock. So, memang kena tempah. So, tempahan dalam 3 minggu. So, apa yang Cik Safara nampak ni adalah yang kita siapkan untuk customer 3 minggu yang lepas. Wow, ini semua hak milik orang ya. So basically sebab kita saya pergi kedai-kedai furniture kan, like macam nampak dia orang punya showroom like, semua benda yang tak sell lagi. Ya, yeah, betul kan. Like macam tu semua nak kena beli pun semua. Tunggu you, customer datang lah. Kan, tapi this time around is different tuan-tuan perempuan. Like ni semua hak milik orang, saya nak beli tak boleh. Nak kena order lagi 3 minggu lah. Tak tahu dapat ke tak kan. Macam mana boleh
datangnya idea lah, okay, I need to have a gudang semua. Macam mana dia datang idea? Nak kena ada. Actually, idea ni adalah macam, cabaran lah kan. Saya ada, kita join di sebut kan. So, bila kita dah grow, kita dah tahu kat mana kita punya benda yang kita perlu ada. Bila ada challenges, apa yang kita perlu ada. So, every step sampailah setiap challenges tu, inilah dia punya result sebenarnya kan. Betul tak? Betul. Setiap cabaran tu lah, kalau kecil cabaran you, awal-awal mula business kita dah rasa macam Allah tu punya cabaran dia kan. Tapi ni tuan-tuan perempuan, bila I tengok je, dia punya pengisian banyak-banyak macam ni, berapa aku ni, klien ni. Kan? Like macam, macam mana lah nak handle customer, macam mana nak handle order. Delivery. Kan? Kalau tak saya dah fikir macam-macam, banyak benda ni dah kena settle kan. Delivery pun kita kita delivery seluruh semenanjung Malaysia ni, kita sangka sampai Perlis, kita sampai sampai Johor. So banyak benda yang kita kena apa, kena arrange lah kan. Selain daripada order, nak siapkan order, nak customer complain, semua tu macam apa ni, banyak cabaran lah. Dulu awal-awal kalau satu customer complain pun kita dah rasa stress. Tapi sekarang by the time kita dah tahu macam mana nak handle customer, kenapa customer complain at the first time, maybe kita reply lambat, kita tak ambil kisah sangat dengan customer punya ni kan. So dia, kadang-kadang customer ni dia nak update, tapi kita tak update. So dia dah bayar, kita tak update, so customer marah. So daripada situ kita try lah mana yang kita boleh perbaiki, kita perbaikilah. I understand, that's amazing. Like, kalau dah banyak-banyak order macam ni kan, like, ramai orang suka tentang Ella Furniture. So for you yourself, like, kenapa Ella Furniture? Why people choose Ella Furniture? Satu, kebanyakannya adalah workmanship lah. Workmanship. Workmanship and then material yang kita pakai. Kita Ella Furniture, kita in-house production sebab kita nak maintain quality. Kalau kita dulu outsource, kita bagi outsource dekat orang buat, kadang-kadang kita tak tahu apa yang material yang kilang lain pakai. And then kilang, kalau konsep kilang ni, dia memang nak reduce cost. Sedangkan kita nak bagi value pada customer. So itu yang kita buat, kita punya in-house production sendirilah. Macam juga yang macam Cik Safara tengok, macam saya semalam saya ada buat surprise, apa, kita ada sponsor Pak Azad dengan Ira kan. So semalam dia buat live dekat dia orang punya IG platform lah. So sometimes customer yang dekat live diorang tu, bila bagi tahu itu adalah furniture Ella Furniture, diorang cakap, oh patutlah tahu, kenal workmanship Ella Furniture. Bukan seorang, tiga orang tau. So maksudnya orang boleh beza yang kita punya produk dengan yang luar punya produk lah. Dan ini kau pilih customer kan? Customer. Daripada you punya kilang sendiri. Memang daripada kilang. Bukannya orang lain punya. Tak ada. Daripada frame kita buat, pasang sampai end product lah. So macam Cik Safara tengok dekat sini kan. Ini contoh lah. Ini contoh kita punya katil. Kalau dekat tempat lain, orang pakai sponge yang nipis. Tapi kalau Ella Furniture, kita pakai sponge yang tebal. So maksudnya dia pendapat nanti. Material pun ada certain material yang eksklusif daripada Ella Furniture lah. Macam yang ni, so dekat tempat lain tak ada lah. So finishing material pun nampak lain lah. Adakah like macam customer boleh choose? Yang ni I nak letak crystal tu. Boleh kita custom. Boleh custom. Size boleh custom, warna boleh custom. Ini accessory ni semua boleh pilih lah. Nak pakai warna apa, nak ni warna apa, semua boleh pilih. Amazing. Ni pun custom single. Ya. So furniture ni you ada apa? You ada katil, sofa, wheelchair. And then kadang-kadang kita buat panel juga untuk katil kan. Macam yang panel tu kita buat juga. Kursi meja makan pun you ada juga? Kursi meja makan kita buat juga. Sekali lah kursi meja. And then size, untuk design kita ada boleh custom size. 8 kaki, 9 kaki, nak buat U shape macam 3 kaki, 5 kaki, 6 kaki pun kita boleh buat lah. So kalau dari segi macam delivery sendiri macam mana? So you boleh sampai ke Perlis, Semenanjung Malaysia semua you boleh hantar? Semenanjung Malaysia semua kita boleh hantar. Okay, kalau dekat Selangor boleh dapat cepat macam mana? Selangor insyaAllah lah, delivery kalau barang siap hari ni esok boleh hantar lah.
kalau untuk luar kita kadang-kadang kumpul customer kan, one time kita bilion sikit 3-4 hari ke 5 hari ke, and then baru penuh satu lori and then kita jalan. Kesian kat customer tu nak kena bayar. Mahal lah. Kesian sikit. Milik orang. Haa, betul. Milik orang. One seater. Elephant furniture actually saya kalau finishing kita buat dalam dia lebar lagi tau, ke belakang. Kalau dekat tempat lain dia buat kecil sikit sebab kita design kita sekarang ni banyak macam customer dia suka letak bantal tau. Haa, dia letak bantal. So kalau dia kecil, kita letak bantal, kita tak ada space untuk duduk lah. Mm-hmm. So Ella furniture, kita custom memang semua kita punya furniture dia lebar lagi lah. Mm-hmm. So bila letak bantal, dia dah cantik dah macam tu, tak ada orang kita sentuh, dah boleh duduk. So macam dari segi design sendiri, you customer boleh bagi design, lepas tu you boleh buat ataupun you sendiri akan advise the design. Sekarang ni sebab kita dah terlalu banyak production, so kita tak ambil lah macam yang new design tu kita dah stop lah. Sebab kita fokus pada design yang kita dah ada lah. Sebab design yang lain tu macam apa, take time kan. So kita fokus untuk design kita ada. Design dah ada pun so cantik dah. Macam-macam color pun memang dari segi material, you punya ni sendiri. Mention dia. Banyak option. Kita ada dekat sample, saya rasa dekat 300 warna macam tu lah. Boleh pilih. Tapi warna yang customer minat adalah warna yang lebih kurang jugalah. Paling-paling, kalau saya tengok banyak kali macam ni. Yeah, color beige. Betul? Beige kan? Beige of white, light grey. And then warna apa, royal blue, warna emerald. Itu kena pilih lah. Alright. Kita jalan kat sini pula. Yang ni dah nak ready for delivery? Yeah, ready for delivery. Ni kita packing lah. Macam juga kita packing pun kita ada dua lapis lah packing. I see. Sebab kita kadang-kadang ada handling kalau apa, kalau dia selalu dulu kita ada problem silat handling, ada apa, masuk lori ke apa kan, tercari ke kosong. So yang ni kita, itulah by time yang kita try to solve solution yang mana kita ada problem, kita try cari mana yang kita boleh solve lah. Cantik-cantik kerusi. Kerusi pun macam-macam rupa design ada. Kerusi pun macam-macam design lah. Kat atas tu? Kat atas tu semua dining chair lah. Dining chair semua kita letak dekat. Ini semua macam semua orang punya lah. Orang punya? Tak ada langsung macam nak. Like, rasa nak tapi tak dapat ni. Okay, nak duduk? Boleh duduk kena tumpang boleh, siapa boleh, punya boleh. Ni kan? Try duduk ni lah. Warna green tu. Empat orang tu sebenarnya boleh duduk kan? Sebab kita punya panjang. Dia duduk tu dia tak lembik ke bawah? Dia tak. Dia just nice. Dia apa, dia tak keras, dia tak lembik. Understand? Okay, dari segi kualiti ni sendiri kan, kan you buat contoh lah kan, kalau client you, you ada macam like warranty ke? Untuk dalam furniture kita frame memang kita warranty 5 tahun sebab kita pakai kayu yang meranti yang elok. And then sponge untuk seat, kita memang Ella Furniture saya rasa tak ada orang bagi seat warranty, tapi hanya Ella Furniture kita bagi seat warranty. Seat warranty kita bagi 3 tahun. But actually, cushion ni boleh je pakai 5 tahun, 3 tahun tak ada masalah. So 3 tahun memang confirm dia alhamdulillah still lagi macam ni. Sebab saya tengok dekat situ kita tengok lagi, kita tengok company lain, dia orang tak take care of the seat. Even though brand besar pun 2 tahun pakai dah flat kan, dah lunyai. Tapi so kita try to make something yang maksudnya value pada customer lah. Yang ini kita pakai seat yang paling elok lah untuk kita punya customer. Dari segi material kain you sendiri ni, like you tadi you cakap 300 jenis ya. Kan, like how you macam you handle customer macam contoh kan kalau dia nak minta ni, adakah you akan macam advice dia dari segi lokasi rumah dia tu kalau panas sangat tak sesuai pakai macam ni ke ataupun kita kadang-kadang advice jugalah. Macam-macam kadang-kadang customer dia orang akan tanya rumah saya ada kucing apa material yang kita nak pakai. Rumah saya memanjang konsep macam mana yang okey. Rumah saya dinding warna ni, so kita akan advice lah. Bila kita punya team pun dia orang pun dah biasa dah tahu lah. Lepas tu kita dalam kita punya IG pun kita ada hashtag macam Ella Furniture Testimony.
Dekat situ pun kita dah kumpul result dekat 600 lebih rumah customer yang share lah. So dekat situ saya selalu suruh customer macam tekan hashtag tu dan tengok rumah orang lain. So ada yang pakai hijau, ada yang pakai merah ke. So boleh tengok dia punya warna dekat situ lah. Dia punya design. Maksudnya kita ada macam, itu kita panggil macam, apa ni, kita panggil macam apa ni, interior design, interior design punya konsep tapi real house of Ella Furniture punya customer lah. Amazing. Menarik sebab like 600 orang tu adalah customer yang feedback. Yang bagi share. Yang bagi saja. Kalau total customer yang dah sedia ada, tahu berapa? Saya rasa kalau sebab kita dalam satu hari dalam 4 ke kadang-kadang 10 customer pun ada satu hari kan. 4 ke 10 customer. Banyak tu. Ribu lah ni kalau ikutkan kan. Dan customer yang beli. Alhamdulillah lah. Ada hari yang banyak, ada hari yang standard lah kan. Faham. Ya, ni kalau nak raya ni, raya ni banyak lah ni. Raya banyak. Tapi even tu kita stop, saya stop ambil yang untuk order sebelum raya ni, sebelum Ramadan. Kita dah stop ambil. Tapi saya ingatkan lepas Syawal tu dah tak ada orang order dah. Tapi alhamdulillah still masuk berjalan. Lagi berjalan macam biasa. Lepas tu memang saya macam dah risau dah sebab kebanyakan customer ada tak stok untuk raya? Ada untuk raya sempat lagi ke? Memang kita orang cakap tak sempat lah. Sebab kita dah tahu production kita memang dah tak sempat dah untuk buat yang order yang sebelum ni. Capacity kita dah tahu capacity kita, tapi customer yang nak tu diorang sanggup tunggulah. Sebab diorang dah survey dah. Kadang-kadang kita tanya daripada customer, you survey dekat mana ke? Dia cakap, ya, saya survey kat sini tapi saya tengok your workmanship lagi cantik. Ini kalau mak saya tengok live saya ni pun menyesal agaknya. Baru beli tahun lepas. Saya tengok kat sini lagi macam, lagi seriously sangat-sangat best. Okay, it's different dengan compared to like last time I beli tu nipis je. I think suku daripada ni dah macam tu. Jadi kadang-kadang macam kita kan, saya taruh fiber dekat atas ni. So dia nampak macam cantik. Dia nampak macam tumbuh. Kalau start setengah dia just fine saja. So nampak macam flat lah. Tak nampak macam finishing dia tak nampak cantik. So ini juga saya dapat juga daripada macam Dok selalu cakap tiru wasi daripada produk luar kan. So kadang-kadang kita tengok Pinterest, kenapa cushion dia macam gelembung-gelembung macam tak nampak cantik kan. Okay, kita try adjust, cari. So kita tengok macam Dok selalu cakap tiru wasi dari tiru daripada orang luar. Tengok. So kita day by day kita change kita punya apa ni design. Wow. Okay, I hope that you guys learn something dan rasa excited. Okay, who knows, mungkin ada di antara anda yang tak kisahlah buat produk makanan ke, produk apa-apa ke, yang mungkin buat hanya dengan jual produk orang. But insyaAllah, bila you ada matlamat yang besar, buat kata Puan Laila tadi, you really work for it. Okay, you handle cabaran dengan baik. Dan inilah hasil yang you akan dapat soon insyaAllah. Bila you betul-betul ada matlamat yang betul serta dengan ada guru, mentor, okay, dan circle. Right, macam last but not least pun, okay, apa yang you boleh advise pada penonton-penonton yang sedang menonton sekarang ni, macam muda je tengok Puan Laila ni, tiba-tiba dah besar macam ni, belum lagi saya tunjuk gudang lagi satu kan, like apa yang patut yang mereka buat untuk mereka trust the process? Okay, nombor satu saya bagi tahu adalah kena, selain daripada kena ada mentor, okay. Kalau rasa tak nak ada mentor tapi kita kena konsisten lah. Kena konsisten dengan apa yang kita nak. Kita kena buat benda tu, tengok benda tu hari-hari. Kalau kita betul-betul nak lah kan. Tengok benda tu hari-hari konsisten. Tapi bagi saya mentor tu penting lah. And then circle yang betul. Sebab circle ni pun kalau kita, saya selalu bagi contoh lah kalau orang-orang lain tanya saya kan. Kalau kita duduk circle yang salah, bila kita cakap dengan orang, aku nak buat 1 juta lah tahun ni. Kalau circle tu salah, dia cakap, ni PKP, mana boleh nak buat 1 juta, nak buat 200 ribu sebulan pun tak boleh. Tapi kalau kita duduk dekat circle yang betul, kita bagi tahu kita nak buat 1 juta, dia orang akan cakap, saya rasa kan kalau betul-betul 1.5, dia boleh buat. Nampak tak dia punya impact of circle tu buat kita lagi semangat. Kita tak putus semangat. And then kalau ada cabaran, ingatlah cabaran tu mesti ada semua orang. Dan kena selalu ingat yang KFC tu, KFC betul. Punya owner, umur berapa baru dia
dia dapat kejayaan dia umur dekat 60. Betul. Means apa yang you gagal hari ni, jangan ingat hari ni gagal ni adalah untuk gagal selama-lamanya. Tak. Yang membezakan gagal ataupun yang tak gagal adalah bila you gagal, you bangun ke ataupun you duduk still dekat kegagalan you. Kalau you still tengok, you gagal, you takkan ke mana. Tapi kalau you gagal, esok kita baiki apa yang kegagalan kita tu, insyaAllah kita lama-lama dia benda tu akan, kita panggil apa, akan improve kita dan akan improve kita punya business. Dan yelah, bila sekeliling kita improve, sekeliling kita pun akan improve lah. But Dok selalu cakap kan, kalau kita improve, everything like around us will change also lah. InsyaAllah. Okay. Kalau mereka yang sedang menonton ni nak mencari Puan kan, Ella Furniture ni kat mana, kat mana? Macam mana mereka boleh cari Ella Furniture? Kat Instagram ke? Mana-mana? Okay. Ella Furniture kita memang aktif dekat Instagram. So ella.furniture, ella.furniture dekat Instagram. Kita aktif dekat Instagram. And then kalau customer nak walk in, nak tengok barang, kita beroperasi di Kampung Baru Subang lah. Just search Ella Furniture saja. Just search Ella Furniture. And then kita pun dekat FB pun ada juga Ella Furniture Malaysia lah. Alright. Okay, thank you so much Puan Laila atas perkongsian. Saya sangat excited. Dari tadi mata saya melilau sebenarnya. Tinggal nak update mak saya sebenarnya. Okay. Dan I hope that business you akan berjalan dengan lancar, dengan lebih baik. Okay. Tahun ni target berapa? Tahun ni saya target Saya target 8 juta macam 8 tu. 8 juta lah. Lalang-lalang 8 juta tu boleh 10 juta je tu. Kan? Itu temu camp selalu cakap macam tu lah. Kan? Itu bukan camp saya, Datuk Kira macam boleh 10 juta ni. Nanti sekarang saya, I hope that akan ada showroom. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah semoga dipermudahkan. Dan I'm so excited. Semoga customer Puan lagi ramai lagi. Puan juga boleh bantu beri manfaat kepada orang ramai lagi. Because I hope that you even sediakan tempat untuk staff. Yeah. So ini adalah manfaat lebih ramai staff yang you hire, lagi banyak manfaat yang boleh bagi dan consider sikit. Alright, itu sahaja daripada kami. Kami dah terjah, kejap lagi nak tamu terjah sebenarnya, kejap lagi saya, kejap lagi ni. Okay, dan saya harap anda semua belajar sesuatu dengan perkongsian daripada kami bersama dengan anak didik mentor Datuk Mira, Dr. Aizan Osman. Okay, dan untuk anda semua yang nak bina bisnes anda dengan berjaya, anda boleh layari di www.binabisnesberjaya.com dan insyaAllah kita akan jumpa anda lagi for the next session. Bye.